عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kala finnar adhani allahu wa iyakum wa muslimin minan nar masir al-ihwah rahimani wa rahimakunullah Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia sehingga di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dikumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama pelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan kemarin ya kita telah menyelesaikan dari tafsir muyasar terkait dengan surat Ad-Dukhan dan insyaallah taala kita akan masuk ya pada surat setelahnya yaitu ke arah depan ya surat az-zukhruf surat yang ke-43 siapa yang baca dibaca sampai ayat 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين جزاك الله خير فيك الله سبحانه وتعالى في على hamim di hamim sebagaimana kita ketahui ya ini adalah merupakan ya huruf ya ini ah, ya yang dimulai dengannya ya beberapa surat yang dalam Al-Qur'an dan di dalam ya huruf muqatta'ah ini terdapat isyarat yaitu akan kemujizatan Al-Qur'an ya kemujizatan Al-Qur'an sebagaimana antum bisa melihat pada Ya, pembahasan alif lamim itu di awal, ya, tuasannya terdapat isyarat akan kemujizatan Al-Quran, dan sungguh, ya, telah terjadi, ya, dengan huruf muqatta'ah ini, tahaddi Al-Musyrikin, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang orang-orang musyrik, ya, supaya mereka apa membuat satu surat, atau bahkan apa, satu ayat ya kemudian apa faajizu ya kemudian apa mereka tidak mampu ya tidak memiliki kemampuan an muarodatihi itu untuk apa ya me, apa melakukan apa yang ya diperintahkan pada mereka atau yang diminta pada mereka ya dan ini tersusun ya dari beberapa huruf-huruf dalam bahasa Arab maka ya menunjukkan kelemahan dari orang-orang Arab padahal orang-orang Arab adalah orang-orang yang fasih ya orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab ya untuk mendatangkan semisalnya ya maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya maka ini menunjukkan ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana Ya, disebutkan dalam pembahasan alif lam mim. Kemudian wal kita mubin, ya dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ya dengan alkitab ini yani Al Quran yang jelas. Nah, sebagaimana kita ketahui bahasanya Al Quran adalah apa? Kalamullah itu sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun ini kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ya dalam bahasa Arab agar kalian ya la'allakum ta'kilun ya agar kalian mengerti. Wa inna fi ummil kitab ladaina hakim. Dan sungguhnya Al-Qur'an itu ya itu di dalam umul kitab. Ya Al-Qur'an ya di dalam umul kitab dalam lauh al mahfud di sisi Allah Subhanahu wa taala benar-benar Yalla Aliyun Hakim itu benar-benar penilaian tinggi dan penuh hikmah. Ya afanat riba ankumudz sikra safha. Ya amaka, apakah kami akan ya berhenti menurunkan ayat-ayat ya sebagai peringatan ya sebagai peringatan yaitu ayat-ayat Al-Qur'an itu kepada kalian kemudian kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kalian ya karena apa? Karena kamu ya atau karena kalian adalah kaum yang melampaui batas yaitu ya afanat riba angkumudzikra safhan angkuntum qauman musrifin kemudian wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin ya dan betapa banyak yang betapa banyak nabi-nabi yang kami telah mengutus mereka pada umat-umat terdahulu ya supaya menunjukkan ya pelajaran bahasanya dahulu ya telah diutus ya para rasul kemudian apa diberikan pada mereka kitab-kitab ini supaya mengambil pelajaran yaitu kaum musyrikin ya kenapa mereka apa ya mereka menyerupai dari orang-orang terdahulu supaya tidak menyerupai orang-orang terdahulu ya akan tapi ya mereka tidak mengambil pelajaran yaitu orang-orang ya atau kaum musyrikin yang ya menolak dakwah Rasulullah SAW bahkan menentang dan ya memerangi Rasulullah sallam wa ma min nabiyyin yastahzi'un dahulu ya dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka ya mereka selalu mengolok-olokkannya yaitu selalu mengolok-oloknya atau mengolok-olok nabi bahasanya ya apa yang dibawa mereka yaitu adalah ya bukan dari Allah Subhanahu wa taala karena sama ya kita adalah basar yaitu sama-sama manusia sehingga pak mereka anggap bahasanya itu adalah ya perkataan biasa atau sebagian mereka mengatakan ini adalah ya perkataan tukang sihir ini adalah perkataan orang gila dan yang semisalnya wa ahlakna ashadda minhum batasha. kemudian karena itu kami binasakan mereka ya ashadda minhum batsha yaitu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya ya di antara mereka wa dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Ya, jadi supaya orang-orang musyrik ya mereka mengambil pelajaran ya dari orang-orang terdahulu yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Ya, memiliki ya kemampuan ya seperti kaum Ad ya dan kaum Samud ya dan Firaun dan yang semisalnya. Ya akan tapi karena penentangan mereka terhadap para rasul, ya mereka pun akhirnya dibinasakan. Mereka akhirnya dibinasakan. Seperti biasanya kita sebelum masuk pada surat, bahwasanya surat ini dinamakan dengan surat Az-Zukhruf. Ya, dinamakan dengan Az-Zukhruf. Apa makna Zuhruf? Apa? Zahrofa, Zuhruf. Apa makna Zuhruf? Apa? Zahrafah, zuhruf. Apa makna perhiasan ya zuhruf adalah ya perhiasan ya dinamakan surat ini dengan surat az-zuhruf kemudian penjelasan apakah surat ini makkiyah ya atau surat madaniyah maka surat zuhruf ini adalah surat makkiyah ya dan dihikayatkan ijma yaitu kesepakatan para ulama ya akan yang demikian itu bahasanya surat zuhruf ya adalah surat ya makkiyah Kemudian diantara maksud dari surat Ya, di antara maksud dari surat itu adalah iqamatul barahin. Ya, itu adalah penegakan hujah, ya penegakan dalil ala wihdaniyatillahi azza wajal. Itu akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di apabila nanti antum perhatikan ya dalam surat Az-Zuhruf itu adalah yang penegakan dalil akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu adalah tasliyatun nabi alaihi salatu wasalam ammalahi kahu min adal musyrikin tasliyah apa makna tasliyah hmm? hiburan ya penghiburan ya kepada nabi alaihi salatu wasalam dari apa yang beliau dapati ya dari apa min adal musyrikin dari gangguan dari orang-orang musyrik ya karena ya ini orang-orang musyrik tidak mau ya beriman menerima seruan dakwah Rasulullah SAW, dan apa telah ditunjukkan kepada mereka bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka lebih kuat ya lebih apa lebih dahsyat kekuatannya yang akhirnya juga dibinasakan tapi mereka orang-orang muslim tidak mau mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu dan termasuk dari pembahasan terpenting ya dari surat az-zukhruf yaitu atana alal quran al-karim yaitu pujian ya terhadap al-quran al-karim Ya, pujian terhadap Al-Quran Al-Karim. Kemudian di antaranya adalah ya, penjelasan tentang sisi dari apa kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu min madahir dari hal yang tampak ya, akan kudratillah yaitu kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga wabak dini ala khalqih dan sebagian nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas makhluknya Ya, kemudian ya di antara paling pentingnya pembahasan adalah pemaparan tentang sebagian ya kedustaan dari orang-orang musyrik dan juga ucapan mereka yang rusak. Kemudian ya terdapat bantahan di dalamnya. Ya, terdapat bantahan terhadap perkataan dan kedustaan orang-orang musyrik dan juga ya terdapat penjelasan tentang akibat buruk ya orang-orang musyrik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ya di antara pembahasan di antara pembahasan yang terdapat dalam surat Az Zuhruf yaitu sisi dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ya terhadap kaumnya dan juga sisi dari dakwah ya kisah Nabi Musa alaihissalam ya Nabi kisah yaitu tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dan juga maukif atau sikap orang-orang musyrik terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ya di antara pembahasannya yaitu adalah kabar gembira bisa mukminin yaitu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bil jannah wan naim al mukim yaitu dengan jannah dan kenikmatan yang kekal dan juga penjelasan tentang ikhobil mujrimin yaitu hukuman bagi orang-orang yang berdosa bahasanya mereka itu orang-orang kafir ya dimasukkan ke dalam jahanam dimasukkan dalam jahanam kemudian apa wa tamannihim al mauta apa tamanni tamannihim al mauta apa angan-angan mereka untuk mati ya sudah dimasukkan ke dalam neraka jahanam kemudian berangan-angan untuk apa mati bisa dipahami kan ya tetapi apa angan-angan semata ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya mematikan mereka bahkan apa mereka kekal mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasannya adalah taujihat yaitu pengarahan untuk Nabi SAW ya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ya penyebutan tentang dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pembahasan yang akan disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf. Kemudian kita baca ya, dari tafsir Az-Zukhruf berkata al-muallifun berkata para penulis ya para asatidah, ya ini para profesor ya orang yang memiliki keahlian dalam tafsir ya yang hidup dari mereka hafizahumullah taala dan yang telah wafat dari mereka rahimahullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang pertama Hamim ya sabakal kalam alal huruf almuqattaah ya telah lewat penjelasan dari ya pembahasan huruf muqattaah itu fi awali surat al-Baqarah. Di awal surat al-Baqarah. Kemudian yang kedua, Aksamallahu ta'ala bil-Quran al-Wadih. wa ma'nan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya bersumpah dengan ya dengan Al-Quran. Yaitu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang jelas. Lafdan wa ma'na. Ini jelas. Ya, di sini apa? Secara lafad maupun maknanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ini juga seperti surat apa yang kita baca sebelumnya yaitu ad -Duhan. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an yang jelas baik itu secara lafat maupun makna. Walakat yasanna quran Ya, fahal <tell> mimudzakir. Ya, dan sungguh Al-Qur'an telah kami mudahkan ya untuk ya diambil peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil peringatan? Ya, jadi di sini apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Kitab Al-Mubin. Kemudian di sini apa? Wa atlaq. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengitlakannya. Wa lam yadhkur al-muta'alliq. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa? muta'alliqnya. Ya, keterkaitannya. Maka di sini menunjukkan makna apa? Kalau tidak disebutkan muta'alliqnya menunjukkan apa? ya makna yang luas ya menunjukkan makna yang luas liyadulla ala annahu mubin supaya menunjukkan bahasanya Al-Qur'an itu mubin yaitu jelas likulli lima yahtaju ilaihi al itu pada semua apa saja yang dibutuhkan oleh hamba-hamba min umuri dunia baik itu perkara-perkara dunia waddin wal ya dan juga perkara agama dan juga perkara akhirat bisa dipahami tidak wal kita bumubin. Kemudian apa mutaaliknya tidak disebutkan. Mutaaliknya enggak disebutkan. Maksudnya keterkaitannya enggak disebutkan. Berarti menunjukkan apa? Umum. Ya, bahasanya Al Quran itu menunjukkan ya apa yang dibutuhkan hamba baik itu perkara dunia mereka, ya dan juga perkara agama mereka dan juga perkara akhirat mereka. Ini untuk menunjukkan ya bahasanya tidak disebutkannya mutaalik itu menunjukkan apa? Ya bahasanya Al Quran itu apa? ya memiliki ya makna yang luas yaitu bahasanya Al-Qur'an akan ya menunjukkan pada perkara dunia dan juga perkara agama dan juga ya perkara agama. Kemudian inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyal lalakum taqilun ya inna anzalnal Qur'an ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanil Arab. Ya ayat 3 dan 4 jadikan satu di situ sungguhnya kami ya telah menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanil Arab itu dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Arab ya dan bahasa Arab ini adalah ya adalah paling fasihnya lughah ya jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah ya paling fasihnya lughah dan juga paling jelasnya bahasa ya paling jelasnya ya bahasa jadi ini adalah apa dan termasuk hikmah yang diinginkan darinya ya wa hikmah fidalika ya yaitu adalah la taqilun. Karena bahasa Arab adalah paling jelasnya lughah, paling jelasnya bahasa, maka di antara hikmahnya yaitu bahasanya apa la taqilun. Ya supaya kalian memikirkan. Memikirkan apa? Yaitu memikirkan lafaz lafatnya Ya supaya kalian memikirkan makna-maknanya. makna maknanya ya supaya apa ya bisa yang demikian itu apa dipahami ya oleh ya oleh pikiran kita ya oleh ya pemahaman kita bahasanya Al-Qur'an ini bisa dipahami lafaz dan maknanya. Kemudian inna anzalnal Qur'ana ala Muhammadin sallallahu wasallam bilisanil Arab la'allakum tafhamun supaya kalian paham wa tadabbarun ya dan supaya apa ya kalian ya tadaburi yaitu mentadaburi Al-Quran ya supaya apa mentadaburi Al-Quran ma'anihi wa hujajihi yaitu makna-maknanya dan ya dalil-dalilnya hujah-hujahnya wa <tutup> innahu fil lauhil mahfud ya dan sungguhnya Al-Quran itu di lauh al-mahfud ya di lauh al-mahfud ladaina itu ada di sisi kami la <tutup> ayun ya la <tutup> itu tinggi kedudukannya fi qadrihi wa dan kemuliaannya muhkam Ya ayat-ayatnya adalah ayat yang mukam yang jelas ya lah wala yaitu tidak ada perselisihan di dalamnya dan juga tidak ada ya pertentangan di dalamnya kemudian ayat yang kelima Fa afa angkum ya inzal alquran ya apakah kami akan ya meninggalkan kalian kemudian apa kami biarkan ya dari menurunkan Al-Qur'an al, al kalim ya dikarenakan apa? Ya menentangnya kalian di ajli iradikum dikarenakan penentangan kalian wa adami ya dan tidak adanya ketundukan kalian wa israfikum dan juga apa? pelampuan batas kalian yaitu fi adamil imani bihi dalam beriman kepada Al-Qur'an ya tidak ya bahkan Allah SWT wa taala ya menjelaskan ya ayat-ayatnya ini sebagai hujah ya bagi umat manusia. Kemudian ayat yang selanjutnya kathirum minal anbiya kebanyakan dari para nabi arsalna fil qurun al -ula. Ya kami telah mengutus mereka ya pada kurun yang kurun-kurun yaitu yang pertama yaitu pada ya masa-masa yang pertama Allah timadot kobla komika yang telah lewat ya kobla komika dari ya dari kaum wahai nabi ya ayuhan nabi wa ma ya'tihim min nabiyin, dan tidaklah datang ya seorang pun dari nabi ya wa ma ya'tihim min nabiyin. ya min nabiyin di sini apa nakirah kemudian konteksnya apa hmm? penafian berarti menunjukkan apa umum ya ditambah lagi ada min berarti apa ya nakirahnya lebih tandas ya ketika ada huruf jam itu nakirahnya apa lebih tandas lebih dalam wa may min dan tidaklah seorang pun ya dari nabi illa kanu bihi yastahzi'un ya melainkan apa mereka yaitu kaumnya ya mereka mengolok-olaknya ya kastizai qaumika bika ya seperti apa ya pengolok kaummu ya terhadapmu wahai rasul ya wahai nabi yang nabi Muhammad SAW. ya kemudian apa fa ahlakna dabu rusulana. Kemudian apa? Kami binasakan, ya kami hancurkan orang-orang yang mendustakan para rasul kami, ya mendustakan para rasul kami sejak zaman Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh adalah awal rasul, ya awal kalinya rasul Nabi Nuh, ya kemudian nabi-nabi yang setelahnya, ya baik Nabi Hud, ya Nabi Saleh, ya kemudian ya Fir'aun, ya Nabi Musa, putusnya kepada itu, ya mereka yang menentang akhirnya apa dibinasakan itu karena mereka mengolok-olok ya dan mereka apa melampaui batas terhadap ya ajaran para rasul itu tatkala mereka mendustakannya fa man rusulana wa kanu ya atau wa dan mereka dulu apa asyadda wa -barsa. dahulu mereka adalah ya orang-orang yang paling kuat ya orang-orang yang paling kuat ya sebagaimana kita baca bagaimana ya kisahnya kaum ya Nabi Hud kaum kaum Nabi Hud siapa namanya kaum kaumnya Nabi Hud namanya siapa Hah? kenapa antum nggak hafal Hah? kaumnya Nabi Hud Ad ya itu adalah Ad kaumnya Nabi Soleh Tamu, ya, ini mereka memiliki kekuatan yang sangat, ya, dari apa, dari kemampuan mereka. Ya, Perhatikan, kalau peninggalan mereka, apa, batu, gunung itu, dia, apa, dipahat, ya, dijadikan apa, ya, dijadikan tempat tinggal, ya, memiliki kekuatan yang sangat, ya, begitu pula, apa, Firaun ketika memerintahkan kepada siapa, Haman, yaitu, apa, ibn Ilyia, apa, Torha, ya, untuk dijadikan dan peninggalannya ada. Ya ini untuk diambil pelajaran bahasanya tatkala mereka memiliki kekuatan yang sangat ya akan tapi mereka apa ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ya tidak beriman pada para rasul apa Allah Subhanahu wa taala binasakan. Ya ini sejak se, sudah sejak dari dahulu yakni orang-orang musyrik ya untuk melihat ya untuk mengambil pelajaran ya dan tentunya kita lebih ya akan tapi ada saja ya orang-orang yang menentang ya para rasul dan tidak mau beriman ya maka di sini apa ya, itu tadi yaitu sebagai pelajaran padahal mereka adalah orang-orang yang kuat ya daripada kaumnya Nabi SAW. lebih-lebih dari apa ya kita ini ya min qaumika ayuhan nabi wa madat yang telah lewat batu al awalin ya telah lewat hukuman orang-orang yang terdahulu bi an uhliku yaitu bahasanya mereka apa uhliku yaitu dibinasakan bisa babi kufrihim ya disebabkan kekufuran mereka waktu ya dan juga apa pelampuan batas mereka wastihzaihim ihim dan ala ya, oloan mereka terhadap para nabi mereka maka wa maka pada ya dari apa yang disebutkan ini tasliyatun din nabi alaihi salatu wasalam ya maka Tatkala mereka dibinasakan seperti ini, ya, ini adalah merupakan apa hiburan, ya, maka ini adalah merupakan, ya, penyenangan atau hiburan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu supaya orang-orang musyrik yaitu mengambil pelajaran terhadap orang-orang sebelumnya yang telah dibinasakan, ya kan, tapi, ya, tidak mau mengambil pelajaran, bisa dipahami di sini kan, ya, bisa-bisa dipahami Insyaallah kita cukupkan dari apa yang kita baca pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.